itu bak. Iseng-iseng jalan di keliling di sekitaran Kebon Raya Bogor. Sudah dipasang bendera merah putih di gerbang-gerbang istana. Oke, ada rusak. Iya, ini gerbang Istana Kepresidenan Bogor. Sudah dipasangkan bendera merah putih. Ada yang beli wortel ya untuk ngasih makan rusak. Ini abang-abang penjual wortel. Ya, ini ada yang kasih makan rusak dengan wortel. Oke, kita jalan lagi ke arah sana. Kita mengitari sekitaran luar Kebon Raya Bogor dan Istana Bogor. Di sebelah kanan ada ini nih, istana. Oke, kayaknya udah ada untuk gerbang. Kita jalan lagi. Ya, di sebelah kiri ada apa namanya, kantor Wali Kota Bogor. Oke, kita lurus lagi. Kira-kira berapa menit ya? Di seberang sana ada kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Oke, kita jalan lagi. Mm.
Oke, kita jalan terus, guys. Ah, lupa nyalain ini. Jangan support. Kita lihat berapa menit mengitari pinggiran kebun raya ini, tempat area jogging juga sini, jogging track celurnya. Lumayan ya, sudah berkeringat. Peraturannya parah. Ya, ini ada mas-mas yang lagi jogging. Ini ada pertigaan di depan nih. Kalau ke kiri ke arah air mancur, Jalan Jenderal Sudirman ke arah Jambu 2. Ke kanan ke arah Sempur ataupun ke Tugu Kujang. Ada pintu utama Istana Bogor. Istana Bogor. Pintu utamanya. Kita lurus lagi. Kita jalan-jalan sehat. Kita mengitari tepatnya sekarang pukul berapa nih? 16.22. Oh, kita masih di mana? Lumayan juga, guys. Jalanan emang dicari.
kita akan jalan-jalan. Jogging track. Terlalu lama buka ya, lihat bawah kayaknya nih. Nah, lihat bawah kayaknya. Ah, lewat atas aja deh. Kayaknya lebih aman lewat atas. Lewat bawah agak sepi. Guys, 10.000 langkah. Mantap, 10.000 langkah guys hari ini. 10.000 langkah. Oke, udah samping kanan Bon Raya Bogor. Ya, sebelah kanan udah Bon Raya Bogor, cukup luas. Kita jalan lagi. Lumayan cukup lama di jam pulang kantor ini. Arus lalu lintasnya. Oke, ada yang lari lagi mas-masnya. Sungai. Oke, kita lewat bawah. Kita jalan terus. Sudah mulai berkeringat. Thank you.
ya sebelah kanan Kebun Raya Bogor. Kita lurus saja. Sudah lumayan capek. Tujuh belas menit perjalanan secara awal dari tadi tuh depan Brin, depan gereja Zebul. Ya, banyak pohon-pohon besar, pohon bambu nih khususnya nih di depan, masih kokoh banget. Oke, kita lanjut. Lumayan berkeringat. Mantap. Sebelah kanan Kebun Raya Bogor. Skip jalanan. Oke, lumayan cukup berkeringat. Berapa kilo nih semestinya ini? Kopius. Keringatku sudah kopius, guys. Lumayan juga nih. Banyak jajanan minuman di pinggiran.
Ya sebelah kanan ada Lippo Plaza Kebon Raya Siloam RS Siloam Cinemopolis. Nah ini nih pintu masuk Kebon Raya. Pintu yang dekat arah mana nih? Lippo Plaza. Kita jalan lagi menuju Tugu Kujang. Ini ada apa ya, hantu kujang gitu, senjata khas Jawa Barat. Ya, di samping ada Hotel Amaris dan Hotel apa, Grand Savero. Cukup. Wah, 30 menit guys, 23 menit jalanan. Jalan terus sebelah kiri jalan raya sana ke arah Ciawi, puncak Bogor ke arah sana. Menit. Kita lanjut jalan. Sebelah kiri ada Rumah Sakit PMI Bogor. Coba yang sebelah kiri.
tulisan Bogor berlari. Oh, ini ada pintu 4 Kebun Raya, tapi ditutup kayaknya aksesnya. Oke, sebentar lagi udah mau sampai ini nih, Tugu Kujang. Oke, kita jalan sehat. Oke. Oh, ini ada underpass penyeberangan lewat bawah tanah. Tolong. Oke, ada underpass. Kilometer start dari mana ini? Oke, di depan sudah terlihat Tugu Kujang. Itu Tugu Kujang ya, kesana ke arah Ciawi, Puncak Bogor. Dan ada Botani juga, lampu merah Tugu Kujang nih. Ini ada. Ya, ini Tugu Kujang Bogor. Sana ke arah Puncak, ke loka kanan ini ke arah mana ya? Stasiun ya. Kita lanjut. Ini ada bocil-bocil. Oke, waktu dua. Pos catur. Oh, ini namanya sih. Banyak pepohonan. Ya, ini sebelah kanan masih Kebun Raya. Kita udah mengitari sekitar 32 menit.
itu dia. Bahaya guys. Ini adalah jembatan Otista Otto Iskandar. Raya guys. Oke, ini jembatan Otista Otto Iskandar. Otista ini apa cara bagi guys? Udah diresmikan sama Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo. Oke. Kita mau start. Sanela Food, Warung Bogor. Oke, 1 kilometer nih. Startnya tadi dari pintu Kebon Raya kayaknya. Di sebelah kiri ada rumah makan BBK Om Aris. Cukup terkenal. Oke, apa bantu? Ya, ayam terolok.
Pasar Bogor ini, sebelah kiri. Lumayan juga, guys. Ya, sebelah kiri ada Surya Kencana. Surken. Ya, Surya Kencana. Banyak jajanan di sana tuh. Guys. Ini di sebelah kanan ada pintu masuk kebun raya. Oh, kayaknya udah ditutup. Udah sore kayaknya. Tutup pengunjung. Mungkin bukannya pagi sekitar jam 8 sampai jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 4 sore, udah nggak terima pengunjung lagi. Sebelah kanan ada museum zoologi, museum tanah. Tanah pertanian. Ada PPS, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro. Oke. Biasanya kalau pagi nih, guys, kelihatan di Gunung Salak ini. Pada sore tertutup awan nih Gunung Salaknya. Oke, di sana ada mall, mall apa ya? BTM. Bogor Trade Mall. Oke. Jalan lagi. Oke, guys. Wow, udah keringet udah.
Belumnya cukup banyak guys mengitari. Sudah 42 menit. Ya, Museum Geologi Bogor. Ya, di sana ada mall BTM. Ramai enak. Ada layar besar juga di sana. Oke. Pos, kantor pos. Oke, ini kayaknya aku mau akhiri video ini di depan kantor pos. Ini itulah penampakan di sekitaran luar area trek jogging di samping Kebun Raya Bogor, ini sana Bogor. Jam ini jalan 15 menit sih. Bisa 5 kiloan kayaknya jarak muterin Kebun Raya ini. Doki Strava model 300.000 aja.
Ya, ada McDonald. Ini nih. Kebon Raya. Di sini guys, pelangnya. Oke, sana dulu. Pos, kantor pos. Pokoknya bakalan nyebrang sana. Mana ya? Mulai dulu nih. Kita nyebrang. Oke, terima kasih teman-teman, aku akhiri video ini di sini nih. Berjalan-jalan keliling area luar Kebun Raya Bogor. Tugu Pujang. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menikmati video ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.